Orang-orang ini menemukan seekor bekantan yang sedang menyeberangi danau. Karena mereka melihat seekor bekantan ini sudah kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk membantu hewan ini dan menaikkan ke perahu mereka. Saat hewan ini naik ke perahu, dia terlihat beristirahat dan duduk bersantai menunggu perahu ini sampai ke ujung pulau itu. Namun siapa sangka saat duduk santai dan beristirahat, dia tidak sabar untuk sampai ke pulau itu dan akhirnya memutuskan melompat dari perahu.